suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal nge-review lagi. Dan kita bakal nge-review Espadas BB4 ya. Tapi ini special thanks untuk Bang Dut yang udah minjemin akunnya. Jadi thank you banget Bang Dut. Dia udah punya dupe 4 cuy, Espadas nih, gila. Ini mantep banget sih, dupe 4 gini ya. Ini setelah di boundary break hasilnya begini ya, luar biasa sih. Ini mantep banget coy. Terus dia udah ada high jump catch ya. Ini dupe deh kalau gak salah. Terus habis itu ada di sini bondnya shieldnya 2%, bondnya 4% ya. Skill block cancel. Ini sebenarnya jatuhnya bagus loh buat diri kiper cadangan ya. Nah, ini bakal situationnya bakal lawan tim Debon ya. Nah, di sini gue udah pasang 44,5%, shieldnya 15,5% guys ya. Jadi harusnya sih super kuat ya, shieldnya juga kuat ya. Tapi kita nggak bisa ya. Oke, berarti gini dulu aja ya. Nah, kita bakal pakai duo FMP nih di sini guys, anjay. Ini Santana juga ada shield soalnya ya, tapi Bonnet nih udah jadul coy. Nah, di sini bakal ngelawannya tim gue sendiri ya. Tapi di sini Densur yang pakai akun gue guys. Jadi akun gue kan Debon ya. Jadi kita bakal ngadu sama Naturiza Merah guys. Kalau lawan Naturiza Merah tuh kuat gak sih si siapa namanya? Espadas ini ya. Kalau lawan Hyuga, kalian mah gak usah nanya ya. Kalau lawan Hyuga ya, lawan Hyuga mah emang bab kan. Oke. Dia pakai tim yang mana nih? Debon gue. Oh, dia pakai yang strikernya ada Pierre nih ya. Oke boy, kita main serius ya di sini ya. Enggak gitu sih, kita ngerip ya. Oke, gue pengen ngadu sama si ini deh. Buset dah. Sepertinya berkurang jauh banget ya. Tadi berapa ya Debonnya ya? 34% ya? Atau berapa ya? Lebih kayaknya sih. 34% sih bener sih kayaknya. Kita adu sama Nartu, apa sama si ini guys, siapa namanya, aduh lupa lagi namanya. Wah, lewat. Wah, kok lewat. Ini sih nggak bisa ngelewati ini. Gak dikasih lewat guys. Gila, 37.000 ya shotnya. Yeay, ke live fort gua dong. Waduh anjir. Oke, kita kasih lewat dia aja lah ya. Maju sini. Maju, pakai dribble biasa abis itu low ball high ball ke. Naturiza kita tuh kalau lawannya, nah, kalau lawannya Grom mah gampang. Let's go. Grom mah easy kok. Tapi nggak apa-apa lah ya, biar ngeliat startnya. Oke, ini lawan debuff guys. 47.000. Bagus anjir, padahal ini udah di debuff loh. Ini udah di debuff berasa loh anjir. Ternyata masih belum kuat ya. Itu Brown loh. Oh, tapi kalian nggak usah khawatir ya. Nanti di akhir video gue bakal kasih lihat statnya terkuatnya ya, di full bondnya ya. Jadi kalian nggak usah khawatir guys. Waduh, angan-angan gue sia-sia cok. Gue membayangkan sesuatu yang sia-sia ternyata guys. Oke, shield kita kurang sih. Nanti kita masukin Sawada lah ya. Jangan terlalu mati. Aduh, gue bilang jangan terlalu ini, malah majuan anjir.
Itu gimana cara ngelawan itu? Aduh, dua orang tua. Satu Reza 48.000. Tadi statnya berapa ya? Oh, kita harus ngeliat ini sih guys, di full potensialnya ya. Kita harus lihat nanti di ini ya, full buffnya ya. Ini double FMP nih bos. Gak bakal kuat. Kecuali kalau udah setengah darah ya. Setengah darah. Iya bener setengah darah ya, setengah stamina. Waturen enhance anjir nih Natureza. Ayo one shot. Shield kita tuh masih kurang guys. Buat debuff gue berasa banget ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah boy. Mantep banget anjir. Emang FMP tuh ya. Momentumnya tuh gak main-main guys. Dapet tuh. Woi Nani. Kita ngeblok aja lah. Kita aduin aja, nggak apa-apa. Karena kita lagi nge-review Espadasnya ya. Cuma tadi Espadasnya nggak bisa melawan Nidoran ya. Kayak emang shieldnya kurang sih. Maju sini bos. Pakai low ball atau high ball nggak takut gua. Yo, tunjukin. Ayo, King of Lost Ball. Kau pernah merajai ini, anjir. Pukul. Wah. King of Lost Ball akhirnya keluar lagi ya guys. Aduh, gue taruhan langsung sakit anjir. Aduh, sakit banget taruhan, aduh. Tapi keren banget anjir, Espadas lu sumpah keren banget, gokil. Tahan anjir, padahal shit kita dikit loh. Ini kita shitnya kita tambahin Izawa makin gacor ini cok, sumpah. Tuh, waktunya habis ya tapi. Itu mau kemana aja? Mau kemana kamu? Enggak, udah, gak usah kasih kesempatan lagi, cok. What? Diadu sama Pierre kah? Kita kasih lewat aja lah ya kali ya, coba ya. Kalau ngadu sama Pierre kuat gak ya? Cuman kayaknya nggak bakal kuat sih kalau lawan Pierre. Entah sih, gue mikirnya sih nggak bakal kuat. Kayaknya nggak bakal kuat deh. Gila gue sampai berkaca-kaca cuy, karyawannya perih banget. Wah, nggak kuat sih guys ini. King of Lost Ball! Wah, gila! Aduh, sariawan! King of Lost Ball is back, boys. Udah, kita nggak usah nyari ini lagi, cok. Udah. Mampus. Gak ada nyerang lagi, cok.
pegel. Nah. Astaga. Kita nggak bisa nendang, kita nggak bisa ngambil bola, nggak bisa nahan bola lagi, cok. Ini orang sarap atau gimana? Wah, sakit tuh orang tuh. Ya, kita masukin Izawa, guys, biar makin gacor ya. Ini 19,5 nih. Harusnya kalau sekarang ini udah kuat banget sih Espadas gua. Ini Debonnya lumayan kuat loh, guys. Sumpah. Gila ya, lawan diri gua sendiri ternyata nyusahin banget. Padahal timnya si Bangkit ini udah OP banget loh, itu kan. Kita langsung coba mulai lagi, guys, ya. Waduh. Ternyata cuma break tackle doang, nggak bisa dong. Nggak bisa nahan. Aduh. Wah, dia main sama kayak gue, anjir. Gila. Enggak, enak aja, cok. Kita nyerang, diserang mulu. Enggak mau gua nyerang dulu, anjir. Kalau pikir kita enggak capek diserang mulu. Enggak, jangan nyerang, jangan diserang dulu, guys. Ya Allah, itu udah menang RNG bar kita. Buang. Dijasin lagi. Lewat. Aduh. Ini loh, ini 3 striker dong, apa tolol apa gimana, anjir. Set boys. Enggak, tenang. Kita masih bisa nyerang, guys. Anjay ini. Udah mau berani ngelawan kita, guys. Asha. Gak bakal kuat dia, guys, nahan kita. Kok statnya jadi berkurang ya? Jadi 46.000 doang. Oh, tadi dapat operan Rifau, lupa gua. 48.000 tadi empat ini Rifau ya. Ya Tuhanku. Michael, statnya 45.000, cok. Woi, kasih lewat lah. Fair and square lah. Mana kita lagi full power nih. Main aja sendiri klub, waduh. Game tai. Itu udah dapat bot. Oh. Sona. Akhirnya. Fucking akhirnya. King of Lost Ball harus bisa menahan beban ini, guys. Gas. Gila, 340 momentumnya.
King of Loose Ball, no! Anjing, auto intercept hilang. Ini bos. Es padas bilak sini. Maju. Kita harus menahan ini, geng. Oh ya, gue nanti kasih keliat stat ininya ya, apa full BB nya ya. Dia mau ngapain, cok? Aduh, itu critical apa tuh, anjing? Wah, sumpah sih lo kalau Espadas lo bisa tahan sih, sumpah gue bikin sekte penyembah Espadas, anjir. Wah, ini kuat sih, guys, sumpah. Ini lawan demon kuat sih. Sekte penyembah Espadas! Ikuzo! Tapi Espadas sudah berjuang keras ya, guys ya. Tadi dua kali lost ball ya. Luar biasa. Oke, berarti gue bakal tunjukin kalian untuk stat Espadas di full bone-nya ya. Itu tadi buat nangkal Demon, maksudnya karena dia kan shield ya. Oke, gue bakal tunjukin kalian dia stat di full buff-nya, oke? Let's go! Oke guys, ini stat dia full bone ya. Ini gue bikin 48% tanpa form ya. Ini sebenarnya sih kalau itu untuk hitungannya sih masuk ke keeper meta sekarang sih ya. Rata-rata tuh statis gini, cuman kalau ini high ball atau low ball berarti sekitaran 53.000 ya. Tetap kuat, high ball low ball tetap kuat guys. Jadi menurut gue Espadas ini kalau dibilang lebih bagus Espadas tanpa Muller, gue lebih setuju Espadas sih daripada Muller ya. Serius, Espadas ini lebih kuat loh daripada Muller. Terlebih juga dia Espadas ini sekarang udah ada yang momentum 510, jadi harusnya lebih kuat ya. Gimana menurut kalian untuk Espadasnya? Apakah kalian bakal masukin ke timnya ke kalian? Cuman gue sih kayak bye-bye Salina sih ya, kayaknya bakal pakai Espadas kayaknya, guys. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis komentar. Segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget teman-teman semua yang udah nonton ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dan thank you banget buat Densur sama Bang Dutz yang udah nemenin reviewnya untuk kali ini. Thanks for watching and see you in the next video, guys. Bye-bye.